Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak dini hari tadi membuat sejumlah wilayah kembali digenangi banjir. Kondisi ini menyebabkan kemacetan dan mogoknya kendaraan. Selasa subuh, sejumlah wilayah di ibu kota kembali terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur. Akses jalan dari arah Meruya Selatan ke Joglo, Jakarta Barat dan sebaliknya terendam banjir. Buruknya sistem drainase membuat air hujan tidak terserap dan menyebabkan banjir. Banjir, ya udah, dari Januari aja sudah 4 kali. Februari ini ada sekitar 3 kali. Kalau untuk banjir yang kali ini Pak, ini dari jam berapa Pak? Ini tadi hujannya dari jam 2. Di Jakarta Pusat, dua ruas jalan di Gunung Sahari digenangi banjir. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi. Bahkan para pengguna jalan terpaksa masuk ke jalur bus Transjakarta. Jalan Bungur Besar Kemayoran Jakarta Pusat juga tak luput dari genangan. Akibatnya para pengguna jalan harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka dan menimbulkan kemacetan. Tidak sedikit sepeda motor yang mogok karena nekat menerobos banjir. Jadi siapkan diri mencari jalan alternatif agar tidak terjebak banjir dan kemacetan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.